Pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Matafair 2019 mencatatkan nilai jualan pakej perjalanan berjumlah RM200 juta sepanjang tempoh 3 hari program berlangsung berakhir Ahad di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Presiden Mata Dato' Tan Kok Liang berkata jumlah berkurangan sedikit berbanding RM220 juta pada pameran Mac lalu. Beliau berkata destinasi pilihan paling popular antaranya Guilin di China, Korea Selatan, Jepun, Hong Kong dan Taiwan dengan memilih pakej percutian Muslim. Katanya destinasi seperti Rusia dan Afrika Selatan mendapat maklum balas positif kerana ramai pengunjung begitu berminat mendapatkan maklumat mengenai destinasi berkenaan.